saudara Baim masuk ke dalam ya. Betul. Ya, masuk ke dalam menyatakan Bapak kena prank. Ya, sebetulnya itu sangat disayangkan secara pribadi maupun institusi, mengingat itu untuk kepentingan konten pribadi, ya. Konten pribadi di mana dilakukan di institusi kepolisian. Mungkin ada niat baik dari Baim untuk memohon maaf atau meminta maaf kepada institusi, silakan saja, sah-sah tanpa mengesampingkan perbuatannya yang mencemarkan nama baik institusi, ya, melakukan prank untuk konten pribadi di kantor polisi. Sebelumnya demi konten, Paula Verhoeven membuat laporan ke Polsek Kebayoran Lama atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa saat kemudian, Baim Wong tiba-tiba datang di kantor polisi dan menyatakan pembuatan laporan tersebut hanya berpura-pura dengan tujuan konten.